Anak-anak, kalau belajar sehari berapa jam? Bukan yang di sekolah loh ya. Berapa jam? Berapa? Satu jam? Berapa? Ngaku aja. Dua? Masa SMA-SMK hanya dua jam? Benar, hanya dua jam. Kurang dua jam. Gimana sih? Masaknya dua jam, benar dua jam. Kurang. Minim 4 jam. Kok uak? Ya belajar. Habis subuh bisa belajar sebentar. Nanti sore belajar mengulang lagi. Malam belajar mengulang lagi. Emang tugas anak-anak belajar. SMP juga sama. SD juga sama. Itu. Yang kedua, saya ingin anak-anak, kita tahu semuanya, negara kita ini negara besar. Anak-anak, saya kira tahu semuanya ya, kita memiliki 17.000 pulau, memiliki 714 suku yang ada di negara kita, memiliki 1.100 lebih bahasa lokal yang beda-beda bahasanya. Memiliki 516 kabupaten dan kota, serta 34 provinsi. Kita memang beda-beda. Saya ingin ada anak yang maju, yang mempunyai keterampilan olahraga atau keterampilan khusus lainnya. Misalnya, pencak silat ada enggak? Misalnya, bisa nembang, ada enggak? Atau mau copat, bisa enggak? Atau bisa baca puisi, ada enggak? Maju. Ini apa? Baca puisi, ya. Siapa yang lain? Pencak silat, ada enggak? Pencak silat, ada? Pencak silat, ya. Sini yang baca puisi, maju. Tadi yang pencak silat, maju. Terus yang SMA-SMK apa itu? Pencak silat coba sini. Pencak silat semuanya bagus. Ya, coba dikenalkan dulu namanya. Perkenalkan nama saya Haya Rajo Sabita. Siapa panggilnya siapa? Haya. 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 Ya, Haya. Kelas berapa Haya? 4. Kelas 4. Benar, pinter baca puisi? Bisa. Ini sudah siap? Sudah. Wah, siap ini berarti. Kenapa kamu bawa ini tadi, siap tuh apa maunya? Atau memang mau baca puisi di depan gitu tadi? Sudah ya. Punya niat gitu? Ya, bagus. Jadi selain mata pelajaran di sekolah, Haya juga baca puisi. Silahkan. Yang bagus. Pahlawan Kusuma Bangsa, karya Taradya Dasa Putra. Demi negerimu, kau rela berkorban jiwa raga, walau musuh menghadang dengan senapan menghujam, walau maut menjemputmu, tak gentar kau menyerang. Di wajahmu tampak gagah perkasa. Kau kobarkan semangat membara hingga taklukan para biadab penjara.
bangsa. Ia menjauh dari bumi Pertiwi. Indonesia merdeka. Pahlawanku, engkau berjuang tanpa pamrih, bukan bintang kehormatan atau tanda jasa yang kau harap, namun demi baktimu kepada bangsa, demi rakyatmu hidup mulia, lepas dari cengkeraman para penindas, saat engkau berjuang, hari-harimu diwarnai penderitaan, penyiksaan, pembantaian tanpa peri kemanusiaan. Kau tetap tegar dan garang, tak singa lapar. Dengan bambu runcing di tanganmu, kau lunus musuh satu persatu dengan rasa dendam. Kadang engkau mengendap dalam gelap dengan jantung berdebar mengintai lawan. Saat mereka terlena, kau tutupkan bambu runcingmu. Saat musuh terjaga dan iringan tank menderu, memburu dirimu dengan membabi buta. Dah, cukup. Capek nih, saya keringetan kayak gitu. Dah, bagus sekali, bagus sekali. Tepuk tangan lagi untuk Ayah. Untuk baca puisinya yang sangat bagus, saya beri hadiah sepeda. Mana sepeda itu? Ya, ambil. Mohon dihadiri pada para penerima bersilang untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu. Oke. Banyak belajar ya.